Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview Omron Pressure Monitor. Cuma ini tipenya lebih kecil lagi. Dia tipenya ini A2F62 6232T. Tipenya 6232T. Oke. Jadi ini beda dengan tipe Omron 7600 yang di pergelangan tangan. Ini bisa dipakai di ini pergelangan tangan kita ini ya. Oke, kita akan unboxing, kita akan lihat isinya seperti apa dan apa aja fungsinya ya. Oke. Kita lihat. Oke, ini dia. Ada kartu formulir pendaftaran garansi, ada instruction manual, dan di sini ada setup instruction. Oke, alatnya seperti ini, kecil banget, sangat praktis dan bawa kemana-mana ya. Jadi alatnya ini dia ada hard case-nya seperti ini. Hard case-nya. Dalam hard case-nya itu juga dia ada petunjuknya penggunaannya. Step 1-nya memasang, step 2-nya tuh, jaraknya antara tangan kita sama jantung kita itu diusahakan sejajar ya. Dan 2 buah baterai. Untuk blood pressure monitor-nya itu seperti ini. Ini dia penampakannya, ini tampak depannya, ini tampak belakangnya, dia ada strapnya. Nih. Bahannya bagus. Oke, dia bagus juga ya. Sekarang kita akan memasang baterainya. Baterainya dipasangnya sebelah sini ya. Pasang dia, menekan, tekan, lepas ya. Baterainya A3 2 buah. A3-nya udah dapat ya, baterainya udah dapat. Ini pasang aja biasa. Minusnya sebelah bawah, ini minusnya sebelah atas. Oke, setelah pasang kita tutup. Nah, di sini dia akan muncul tahun dan tanggalnya ya. Udah ada tahun dan tanggalnya. Oke, kita akan setting dulu mengenai tanggalnya dan tahunnya ya. Oke, setelah kita pasang dia punya setting jamnya dan tanggalnya, kita bisa pakai langsung ya. Kita akan coba, tapi saya akan connect dulu di sini nih. Saya akan connect dulu di handphone saya ya, karena alat ini bisa di-connect ya di Omron Connect namanya. Softwarenya itu Omron Connect, itu ada di Play Store ya. Di Play Store Anda cari aja Omron Connect ya. Oke. Oke, sekarang kita akan connect blood pressure monitor ini ke softwarenya ya. Pertama-tama kita klik sini, kita klik device, kita add device blood pressure monitor, select, ini alatnya yang kecil ya, HEM6232T, kita pilih dia, oke. Terus kita, di sini ada ininya ya, apa, ada tombol connect-nya ditunjukin, oke, kita connect dia, kita tekan sampai 2 second. Nah, muncul P nih ya. Setelah muncul P, kita akan next dia. Oke. Proses pairing akan dimulai. Kita tunggu aja sampai selesai. Sudah selesai proses pairingnya. Select user number, nomor 1 aja saya. Oke, kita next.
communication with device, dia akan berkomunikasi. Setelah selesai complete, kita okay. Sekarang di sini alatnya ada dua nih ya. Yang tadi itu 7600T dan yang ini HEM6232. Sekarang kita connect yang ini. Oke. Sekarang kita akan tes ya. Home. Ya. Jadi dia sini akan muncul dua ya. Yang di atas ini yang tadi blood pressure device yang 6600, yang di bawah ini yang satunya lagi ya. Jadi dia akan berbeda ya. Oke, kita akan coba, kita pasang. Ini pemakaiannya sangat mudah ya, kita pasang sini aja, terus kita kencangin dan pencet start stopnya aja. Usahakan posisinya ini sama jantung sama ya arahnya. Ini dia semakin mengencang nih, semakin kencang, kencang, kencang. Hasilnya 12287 ya. Di sini dia tombolnya merah nih, merah ini biru ini haki, artinya hakinya masih oke, detak jantungnya ya. Oke, sekarang kita lihat di sini apakah dia sudah transfer ke sini. Di sini ternyata dia belum transfer ya. Jadi kita harus klik ini dulu nih. Tombol transfer. Tuh. Baru dia transfer ya. Jadi dia ada selisih tadi ini. Ini yang di pergelangan tangan dan yang di atas ini yang tadi kita ambil di bagian apa ini namanya ya, bisep ya. Jadi nilainya ada berubah ya. Berubahnya saya nggak tahu kenapa. Apa kita coba sekali lagi ya, kita lihat ya. Oke, ini dia. Ini dia stop. Start. Nggak ada suara ya, tapi itu jangan ada ngomong nih. Dan pengukuran. Error. Coba sekali lagi. Posisinya relax ya. Relax, sejajar dengan jantung. Oke, selesai. Kita akan transfer nilainya dia. Rp120.8487 ya. Ini pengukuran kedua. Ya. Jadi nilainya itu beda dikit ya. Oke, guys, demikianlah review dari kami.
Coronatech mengenai blood pressure monitor tipenya Omron, mereknya Omron, tipenya HEM6232T. Oke. Ini barang ini Anda bisa beli di online shop dan harganya sekitar 1 jutaan juga, sampai 1,5 juta ya. Oke, jika Anda menyukai video ini, please like dan please komen jika Anda ingin bertanya seputar blood pressure monitor ini. Oke, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Bye.